Di dalam disiplin ilmu hadis, ilmu pengambilan hadis, seseorang mesti mengambil terus daripada rawi. Dia panggil ittisalus sanad. Maksudnya bersambung sanad. Dan kita kena tahu rawi yang dia ambil. Kalaulah dia sebut al-fulan, dia sebut satu orang yang kita tak kenal fulan ni, hadis tak boleh jadi sahih. Ataupun dia sebut satu nama yang nama ni ulama hadis nak trace, tak boleh. Kadang-kadang dia trace ada nama tapi tak ada latar belakang. Kadang-kadang nama dia tu pun sendiri orang tak tahu dia yang mana satu. Dia panggil dalam bab ini, dia panggil majhul, majhul. Satu dia panggil majhulul hal, satu dia panggil majhulul ain. Majhulul hal yakni kita tak tahu latar rawi, nama tahu tapi tak tahu dia ni kuat ingatan ke lemah ingatan ke, dia ni dipercayai ke kurang dipercayai, kita tak tahu. Bila ulama-ulama hadis duk sebut tu dia tak boleh nak tahu, maka dia majhul. Ada majhulul ain, orang tu sendiri kita tak tahu who he is. Jadi kita tak tahu. Juga hadis tidak boleh jadi sahih. Dia panggil jahalah, fihi jahalah atau fihi rawin majhul, padanya ada rawi yang majhul. Jadi rawi itu nak kena ketahui, kena tahu dia latar diri dia. Dia di persekitaran tabaqat yang keberapa, maksudnya dia di kurun berapa, tahun bila, siapa guru dia dan siapa anak murid dia, apa komentar orang tentang dia. Itu tujuan sanad. Sebab tu hak duk pergi berebut sanad tu, nama dia pun tak ada lah sebenarnya kitab Ibn Hajar, orang Melayu lah kan. Tetapi kalau orang tu sebut daripada satu orang, dia ataupun dia skip nama, dia patutnya ambil daripada rawi sekian tapi dia skip nama rawi tu, dia sebut rawi yang seterusnya. Nama tok guru hak dia dengar tu dia tak habaq. Misalnya dia ambil daripada satu rawi guru dia, tapi dia segan nak sebut nama guru dia, dia sebut terus nama guru guru dia. Ada berapa keadaan? Kalau dia skip nama guru dia, kita akan tengok kadang-kadang tahun akan jadi jauh. Tidak ada bukti dia jumpa dengan guru ni. Ulama hadis panggil bab ni, dia panggil inqita. Terputus. Terputus tak boleh jadi hadis sahih. Kerana syarat hadis sahih itu mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadzin wala illah. Yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga penyudah. Mattasala sanaduhu binaqlin, yang bersambung sanadnya dengan rawi binaqlin adil, adil dan dhabit. Adil ni maksud soleh, warak, tak bohong. Tapi ada orang tak bohong, otak tak kuat ingat. Satu lagi kena dhabit. Ramai orang soleh mengaji lupa. Ada orang yang tak lupa tapi tak soleh, dia boleh tipu fakta. Maka dia kena ada dah adil dan dhabit. Dua benda. Rawi kalau dia skip, kita akan tahu bahawasanya dia berbeza tahun, kita panggil terputus.